Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat berupaya membuka akses jalan menuju Kabupaten Darmas Raya. Jalan sepanjang lebih kurang 50 km itu semula melalui Nagari Abai di Solok Selatan terpaksa dialihkan ke Nagari Sungai Kunyit sebab terdapat kendala di lapangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan, Samsu Rizaldi, di Padang Aro, Selasa 7 Desember menjelaskan, faktor utama pengalihan rencana pembangunan jalan itu karena adanya jembatan di bendungan Sungai Batanghari yang tidak bisa dilalui kendaraan berat. Sebab terbatasnya bentangan jembatan, serta rawan terjadi terban jika dipaksakan dilalui kendaraan bertonase besar. Sehingga rencana akses jalan Solok Selatan, Darmas Raya, dialihkan melewati Nagari Sungai Kunyit yang dapat tembus langsung ke Sungai Rumbai di Kabupaten Darmas Raya. Terkait rencana akses jalan yang melewati perkebunan kelapa sawit, Pemkab Solok Selatan telah mendapatkan izin dari pemilik perkebunan dan saat ini tengah menyiapkan amdal yang dibutuhkan. Kemudian kita juga akan menambahkan perjalanan yang lebih pendek sebenarnya untuk menuju pintu tol lewat Sungai Rumbai. Itu lewat Sungai Kunyit, Sungai Rumbai. Itu melewati perusahaan kelapa sawit. Kebetulan kita sudah mendapatkan izin dari perusahaan kelapa sawit untuk pemakaian yang kemudian dikeluarkan nanti kalau itu dijadikan jalan. Mudah-mudahan di 2022 ini juga akan disupport oleh pemerintah provinsi. Sekarang kita sedang menyiapkan amdalnya. Ya, permasalahannya amdalnya dan anggarannya insyaallah akan dapat dari BKKP. Pembangunan akses jalan penghubung Solok Selatan Darmas Raya sangat dibutuhkan sebab dapat membuka akses perekonomian dari arah timur Sumbar ke provinsi tetangga seperti Jambi dan Riau. Terlebih Kabupaten Darmas Raya tengah mengupayakan membuka akses pintu keluar tol Sumbar menuju Riau. Sehingga pembukaan akses jalan antar daerah sangat penting dilakukan, apalagi ekonomi kabupaten ini ditopang oleh sektor perkebunan dan peternakan seperti beras, karet, kopi, ayam, dan sapi.